sebuah kota yang merefleksikan keindahan yang begitu mempesona. Bangunan bersejarah yang ada di setiap sudut kota, aneka ragam akulturasi produk kebudayaan, kelezatan kuliner tradisional, dan beragam pentas seni pertunjukan akan memanjakan setiap orang yang tinggal dan berkunjung ke kota ini. Sajian es ini kan pun pinten-pinten, Bu? Pun dangu, Mbak. Yeah. Yeah. Turun-temurun dari ibu, adik, terus pulau. Oh, ada. Ibu, misalnya kalau datang meriki, ibu kan kalau rumin langganannya sudah kesengkapeng gini, nggak? Wolu. Yeah. Kalau rumin terus saya bikin dong, lepet dan ngalem. Terus ibu, apa mboten enten to sadyan ki apa mboten bawah poron. Ya riyen to mriku nggih. Heeh, bawah poron. Terus mriku terus adik gituane adik niku. Ibu terus dados poron ini teng lebet to. Nggih sekitar bangsa tahunan. Ternyata nggih di Jakarta terus kula sing ngertosi tapi terus turun temurun nggih. Biasanya pun tiga jam itu, Bu. Jam setengah sembilan sampai setengah tiga. Sampai wonten langgan di sini pun, guys. Yeah. Alhamdulillah, Mbak. Wonten besok kadang PLN, balai kota, Telkom, terus biaya-biaya jam ini kok sampun besok. Mau libur nggak tuh, Bu? Nggak di tiga. Libur pariwisata libur dalam nggak libur. Libur. Oke, caranya membuat kencur jahe dipotong-potong, dibersihkan sampai anu niko apa? Lemai niko dicuci atau bersih terus ditebus kari air sekitar 2 liter lah semuanya airnya terus jadi 1 liter kasih tandan ditebus sampai mendidih sampai tinggal sedikit baru dikasih gula jawa. Nah ini penyajiannya kalau apa bedanya pakai jeruk apa enggak itu ada rasanya? Oh, oh beda. Ada lebih seger pakai jeruk pakai jeruk nipis. Oh, nipis. Oh. Nah, kan yang segernya. Bikin khasnya itu gitu. Kalau anu lagi itu Mbak Udae kalau saya dapat pesanan kalorinya pesanan sih nggak Pak SBY itu pakai anu sedotannya tuh pakai serai. Ya, serainya yang di dalam itu lah yang putih itu. Nah, itu dikelopok sedanten toh. Terus dipotong. Dia kalau gitu khusus pesanan. Kenapa enggak dijual sekalian aja Bu yang pakai serai itu? Kadang ada yang mau, ada yang tidak gitu loh, Mbak. Soalnya senengan gitu. Iya, iya, iya. Kasihatnya kencur itu kan ada jahe nih, ada kencur buat batuk-batuk, serak-serak. Zaman dulu kan nanu tuh Mbak, kalau kencur cuma di mamang sok. Yeah, nah, mamang gula apa?
garam sedikit dah dibobok di sini dah lega, cuma diambil airnya atau sampah sediaan itu kan dah lega. Nah ini di bagian ya di bagian minuman. Selain beras kencur apalagi tuh kunir asem. Kunir asem itu buatnya ya kunir tuh dipotong-potong, dibersihkan. Ya ditunggu bisa, di blender bisa. Terus airnya dikasih air asem. Diminum sedikit-sedikit. Itu kan kunir asem untuk melarutkan lemak-lemak di dalam perut. Kadang habis minum itu terus ke belakang enggak biasa nih. Kita keluar. Nah, itu anak putri untuk mantu, menantu. Sebelumnya harus minum ini biar enggak sakit lah istilahnya. Kadang kan kita mesti ya orang mentah-mentah ya. 2 hari sebelumnya harus minum ini biar lancar. Tapi enggak bau, ya kan? Kadang amis, kadang anu lah itu enggak bau. Bisa untuk menolong itu. Kalau asam tak ya cuma buatnya itu asam Jawa sama gula Jawa. Direbus sampai mendidih gitu terus dikukus, terus disaring, udah gitu aja.